Pagi ini kami kedatangan tamu seorang Ceh, syair dari Gayo bernama Abdul Wahab. Ceh, syair Abdul Wahab ini tinggal di Kala Pegasing, termasuk Kecamatan Pegasing. Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Takengon. Kita ingin menggali pengalaman Ceh Sa'il Abdul Wahab. Bagaimana sistem pengajian di Tengku Kali Pasir? Itu ketat, ketat betul, Pak. Ketat, ya? Ketat. Mengajinya pagi? Pagi, malam. Malam dan? Siang. Siang. Apa saja yang dipelajari dalam mengaji itu? Al-Quran, Kitab Takrib, Zulmiya, Matan Bina, itulah. Berapa lama mengaji di Kali Pasir? Lebih kurang, kurang lebih ada 4 tahun. 4 tahun. Pelajaran pelajaran yang dikasih oleh Tengku itu. Tengku Pasir. Di terus saya apa? Terus ya, saya lakukan. Karena saya ada kesenian. Ada bakat kesenian. Bakat kesenian ada saya. Boleh kasih contoh? Boleh. Bibarangkati salatina ala nabi sayyidina Muhammadin wa ali ajma'ina dengan berkat selawat kami atas Nabi pengulu kami Muhammad dan ahlinya, sahabatnya sekalian, 12 Rabiul Awal, Fajar Senin tahun gajah, Muhammad lahir di tanah Mekah, menjadi rahmat bagi insan. Raja Habsi bernama Abrah menuju Mekah meruntuhkan Ka'bah. Datanglah dari Allah habis punah kembali kiamat. Padam api di Persia, kayu ke arang tidak bernyala. Panjang betul.